tengah menjadi sorotan warganet setelah tiba-tiba dilamar oleh sang kekasih, anggota TNI bernama Muhammad Fardana. Selain foto lamaran, baru-baru ini momen liburan Ayu bersama keluarga dan calon suaminya juga menjadi perbincangan publik. Momen ini diunggah oleh Ayu Ting Ting dan ibunya, Umi Kulsum, melalui akun Instagram pribadi mereka. Ingin tahu seperti apa potretnya? Dilansir dari akun Instagram @ayutingting92 dan @mom_ayuting92, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024, berikut 6 potret Ayu Ting Ting dan calon suami, liburan bareng keluarga di Banyuwangi. 1. Tampil sederhana. Dalam potret pertama, Ayu terlihat tampil sederhana dengan kaos panjang putih dan celana hitam, rambutnya diikat. Momen ini Ayu berpose dengan latar belakang pantai dan rerumputan. 2. Potret ibunda dan calon mertua. Umi Kulsum, ibunda Ayu, ikut menikmati momen bersama dengan ibu Fardana di pantai. Keduanya terlihat kompak dan penuh kebahagiaan di tengah suasana liburan. 3. Akrab dengan keluarga Ayu. Dalam potret ini, Ayu dan Fardana berpose bersama dengan Bilqis, ibunda, dan ayah Ayu. Terlihat Ayu mengenakan dress bermotif, sementara Fardana tampil kasual dengan polo shirt abu-abu dan celana jeans hitam. 4. Ayu bersama Camar. Nah, ini potret kedekatan sang pedangdut bersama calon ibu mertuanya. Ayu berdiri di samping ibunda Fardana, sementara Fardana berdiri di samping ibunda Ayu. Ayu tampil menggunakan dress warna hitam, sedangkan Fardana kompak bersama sang ibunda dan calon mertuanya menggunakan pakaian sporty. 5. Calon menantu dan mertua. Fardana terlihat akrab dan dekat dengan ibunda Ayu dalam potret ini. Ayu dan Fardana tampak berpose dengan posisi mengapit ibunda Ayu. 6. Makan bareng. Potret kebersamaan di atas meja makan turut terabadikan. Ayu dan keluarga terlihat begitu bahagia saat mereka duduk bersama dengan Fardana. Umi Kulsum pun menyertakan doa untuk calon suami istri tersebut. Semoga Allah berikan kelancaran sampai hari H. Doa ibu selalu bersama kalian, tulis Umi Kulsum. Tak hanya dikenal sebagai pedangdut papan atas saja, namun Ayu Ting Ting sekarang ini juga telah membuktikan dirinya sebagai entertainer sejati. Selain sebagai penyanyi, Ayu juga menekuni karir sebagai host dan pemeran. Ayu Ting Ting pun senantiasa mendapatkan perhatian atas penampilannya selama ini. Baik ketika di panggung, maupun saat keseharian, ibunda Bilqis Humairah Razak ini selalu menarik. Seperti baru-baru ini, Ayu Ting Ting tampil simple hanya dengan kaos oblong yang dipadukan dengan celana jeans. Tampilannya ini pun membuat dirinya terkesan seperti anak muda. Penasaran seperti apa? Berikut beberapa di antaranya. Dalam unggahan terbarunya di akun media sosial miliknya, Ayu Ting Ting terlihat sedang berada di sebuah tempat yang hijau, penuh pepohonan dan begitu sejuk. Ayu pun terlihat begitu santai duduk di sebuah bangku.